Sudah di shifting, tapi kok rantai nggak mau naik ke gigi selanjutnya ya? Kenapa ya? Nah, ini ada caranya nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman, ini kan masih kendor ya kawatnya. Nah, teman-teman fokus di namanya barrel adjuster nih ya. Di belakang RD pasti ada tuas ini. Nah, teman-teman putar aja ke arah berlawanan jarum jam untuk mengencangkan, memberi tegangan pada kabel shifter. Nah, itu nanti rantai otomatis akan bisa naik ke gigi selanjutnya dengan mudah. Seperti ini. Nah, kalau rantai kamu naik, caranya begitu aja teman-teman. Diputar barrel adjusternya.